bisa ceritakan apa apa yang dilakukan tadi? Kalau kita untuk meramaikan di Islamic Center ini agar semakin Islamic Center ini semakin maju ke depannya dan apa melebar luas di kalangan tidak hanya di Jakarta Utara aja, bahkan seluruh seluruh Jabodetabek. Demikian. Hari ini berapa personil Bu yang dibawa? Kita personil ada hampir 50 personil yang kita bawa, teman-teman Al-Barki ya, untuk di komunitas Al-Barki. Bu, harapan Ibu sendiri tahun baru Islam ini apa, Bu? Agar kita mengenal Islam lebih jauh lagi, Pak, enggak hanya dari dasar, bahkan kita lebih dalam lagi. Mari para semua yang ingin bergabung di Jakarta Islamic Center untuk meramaikan, silakan kami tunggu semuanya di Jakarta Islamic Center ini untuk supaya agar kita boleh saya tambahkan bahwa dengan semakin adanya satu Muharram ini, harapan kami adalah bagaimana umat Islam semakin dekat, semakin mencintai Al-Qur'an. Betul. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini kita sebagai umat Islam bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an. Karena petunjuk bagi umat Islam tentunya adalah Al-Qur'an. Dengan semakin dekatnya dengan Islam Center, semakin dekatnya dengan Al-Qur'an, insya Allah negara ini pun akan makmur. Ya, itu harapan kami. Harapan kami ya. Mudah-mudahan akan lebih maju. Mari mari kita bergabung dengan Al-Barki, semakin dekat di hati, semakin dekat di umat. Amin. Baik, kalau Ibu namanya siapa, Bu? Saya Ibu Leni. Ibu Leni. Ibu Leni. Leni. Kalau Ibu? Saya Ibu Oki. Oki siapa, Bu? Ibu Oki Arafa. Oki Arafa. Kalau Ibu Leni sebagai apa di Al-Barki? Bisa tanyakan dengan Ibu Oki. Iya, untuk di Al-Barki, beliau juga sebagai pengajar juga. Jadi gini, di Al-Barki ini tidak hanya untuk sebagai kita ibu-ibu mengaji saja, tapi mereka agar kedepannya menjadi guru. Kita mencetak guru Al-Quran, seperti itu. Dan mereka, harapan kami adalah bukan hanya yang pandai Islam membaca Al-Quran, tapi bisa memiliki potensi.